Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jutaan dan ribuan kali peluang untuk kita menyusun macam mana cara untuk kita mati. Maka para ulama mengatakan manusia ini akan mati dengan apa yang kita biasa hidupkan dalam diri. Kalau kita banyak dengan hiburan, maka kebiasaan dari segi kadar kebarangkaliannya, kita mungkin dimatikan dengan keadaan kita sedang berhibur. Ada orang yang mungkin dia memilih saat mana pada akhir-akhir hayatnya dengan memperbanyakkan ibadah, mudah-mudahan Allah mematikan dia juga dalam keadaan ibadah. Maka sebab tu susullah dengan jalan kematian yang boleh memberikan satu bentuk kebaikan dan manfaat kepada kita.